Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Abdul Hadi Awang bersama beberapa orang kanan PAS menghadap Dr. Mahathir Mohamad di kediaman mantan Perdana Menteri dua kali itu. Di sana, mereka menandatangani proklamasi orang Melayu. Foto rombongan Hadi yang duduk bersama Mahathir ditularkan entah oleh siapa. Bukan baru sekali ini, sebuah dokumen yang mengatasnamai Melayu dikeluarkan oleh Mahathir. Dokumen yang maksud yang sama pernah dikeluarkan dengan pelbagai nama seperti deklarasi, proklamasi dan sebagainya. Apapun namanya, bahkan apapun isinya, tidaklah begitu bermakna lagi untuk bangsa Melayu. Selagi ia ditulis dan dikeluarkan oleh Mahathir, dokumen seumpama itu akan dilihat oleh orang Melayu sebagai hela untuk membakar sentimen bangsa dan kaum semata-mata. Sebagai taktik politik, PAS juga hendak tumpangi bermain sentimen perkauman sama. Moga-moga masih ada saki-baki orang Melayu yang tidak termakan dan percaya bahwa memang Mahathir mahu memperjuangkan nasib orang Melayu sambil menyembunyikan kepentingannya yang kini mula terancam. PAS bukannya tidak sedar Mahathir sudah hilang pengaruh yang signifikan. Parti Mahathir Pejuang kalah bahkan hilang deposit di hampir semua kerusi yang ditandingi dalam PRU yang lalu. Parti Mahathir juga bukan sahaja kalah kepada BN atau PH, kalah juga kepada calon-calon PAS dan PN. Bagi yang berakal, mengitar semula perjuangan sebegitu sebenarnya bukan sahaja tidak berbaloi, tapi juga membuang masa. Dikala Hadi menandatangani proklamasi Mahathir, ia juga petanda kepada Hadi yang juga sedar bahwa bersatu sudah tidak boleh diharap terlalu banyak untuk menambah sokongan orang Melayu kepada PAS. Kemampuan dan pengaruh bersatu hampir sampai ke siling. Sudah maksimal, hendak cari 100 orang sahaja lagi untuk penyokong bersatu pun sudah amat sukar. Buruk atau melemahnya bersatu adalah rahmat bagi Hadi dan PAS. Nampaknya kini bersatu juga tidaklah begitu bersatu lagi. Sudah ada bibit-bibit ketidakbersatuan, keputusan dan tindakan dalam bersatu. Dikala Hadi menandatangani proklamasi Mahathir, rupa-rupanya ada segelintir pemimpin kanan bersatu juga yang turut tanda tangan sekali. Sedangkan tidak sampai 3 bulan lalu, PN melalui Bersatu menolak permohonan Parti Mahathir untuk menyertai PN. Walaupun Mahathir sendiri sudah meninggalkan parti berkenaan, tetapi tindakan tersebut dipercayai tidak lebih hanya sebagai hela untuk menyelamatkan Mukhlis Mahathir yang menjadi presiden tanpa bapanya. Mukhlis perlu dilihat sudah terbebas daripada terus berada di bawah ketiak bapanya. Kalau perlu, Mukhlis hendaklah digambarkan mempunyai pergeseran dengan sang bapa. Sebagai anak kepada Mahathir, kita doakan sahaja yang baik-baik saja. PAS tidak terikat untuk melaporkan semua langkah mereka kepada Bersatu atau pengurusi PN Muhyiddin Yassin. PAS boleh dikatakan sekarang merupakan abang besar dalam PN dan mempunyai kelebihan yang terlalu banyak ketimbang Bersatu.